Salting Barat setelah dapat ucapan spesial dari sang kakak senior yakni Lesti Kejora. Ucapan tersebut berisikan kata semangat dan selamat karena telah mengharumkan musik dangdut dan membanggakan Indosiar di kancah internasional, tepatnya di negara beruang merah Moskow, Rusia. Tak hanya Hari Lida yang dapat ucapan spesial dari Lesti Kejora, melainkan Rara Lida juga dapat pesan yang sama dari istri Rizky Billar tersebut yang isinya hampir serupa seperti Hari Jambi. Dalam pesan tersebut, Lesti Kejora juga berpesan pada keduanya dan juga rombongan yang ikut ke sana untuk selalu menjaga kesehatan. Biduan cantik dari Cianjur itu juga mendoakan semoga mereka selamat sampai pulang ke tanah air nanti, dan apapun acara yang mereka hadiri di sana bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan. Seperti yang diketahui, beberapa penyanyi terbaik jebolan dangdut Indosiar melenggang go internasional, tepatnya di salah satu kota megah di ibu kota Rusia. Keberadaan mereka di sana juga untuk memenuhi undangan KBRI untuk manggung di Moskow. Hari Lida dan Rara Lida berangkat ke Rusia memenuhi undangan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Acara tersebut akan digelar pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 15.30 sampai 20.00 WIB waktu setempat. Selain Hari dan Rara Lida, acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh sendera tari, gamelan, angklung, kulintang, pencak silat, dan konser musik yang menampilkan band mahasiswa dan diaspora Indonesia di Moskow. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.